underwalk sutila kasut sutile keri sutila kasut sutile keri underwalk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur, kemarin Kirun ngamen bagio jam bandeng kan baru episode kedua. Ini nanti episode ketiga sebentar lagi. Mergo baru ketemu, baru duta adik baru kena. Karena kemarin dua hari tak selingi ande-ande lumut satu, ande-ande lumut dua. Nah ini episode ketiganya. Lah perlu sampai ketahui bahwa yang Kirun Bagio Nyidam Banteng Kirun ngamen itu ludruk. Dalam dunia ludruk itu ada ngremo, ada sesi ngremo, sesi bedayan, sesi kur, begitu juga ada sesi lawaan. Lah yang kita tayangkan kemarin itu sesi cerita. Makanya ini saya menampilkan ngremo. Ngremo kolaborasi antara Banyuwangi dan Surabaya. Jadi gamelannya dua perangkat karena waktu itu syuting saya bersama Janger Banyuwangi juga. Akhirnya saya coba modifikasi atau kolaborasi, akhirnya menghasilkan itu. Nah perlu sampai ketahui sekian banyak. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yang di belakang. Saya ngupload darah hanya berapa itu menghabiskan pesawat video ini. Alat video ini, mesin video ini sudah habis 6. 7 yang 2 masih hidup, yang 5 ini sudah hancur. Headnya sudah enggak bisa kita cari. Jadi headnya, kasetnya kan VHS ini. Nah itu dokumen masih banyak, sampai minta ketoprak yang utuh ada, ludruk yang utuh ada, wayang kulit yang burung dalang semalam sutuk ada, ketoprak yang utuh ada, klasik maupun humor. Namun jokowi pesawat ini, makanya kemarin saya maturkan sampai sedoyo to, sopo yo sing duwe, sopo yo sing duwe informasi gumu ke kaset iki barang nek ono aku diweni informasi. Oke, Kirun Bagio Kolik KBK salam budaya. Jadi sampai nikmati yang saya unggah ke itu tidak semudah tek seret ya, melalui proses. Belum yang kasetnya rejet ngurusi, bukai sitok-sitok, bersihkan, itu juga membutuhkan waktu. Makanya mohon kesabarannya. Sekali lagi buat konco-konco netizen, aku jaluk sepuro ya, jaluk sepuro kalau ada gambarnya enggak sempurna suara ya, prosesnya begini itu mus itu kaset CD, itu kaset gini sampai tahu semua lah. Monggo, jadi siapa yang punya alat ini mohon saya dibantu. Barangkali ada yang baru, monggo konuku aku ya belum suku bagi gratis. Makasih, salam budaya, selamat menonton. Sebentar lagi Kirun ngamen Bagio Nyidam Banteng. Tonton ya, oh klik. Sutila kasut, sutile keri, underwalk. Underwalk, I'm gonna go get some more.
Sing iki wong ngamen kaya aku biyen iko. Pak. Ah. Hey. Lek. Hey. Lek. Sopo iki? Ah. Ireng. Sing. Ya iya. Kok 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 gayane. Rong wedok kok dinyekno ngene sawangane. Gayane. Oh, saiki lho ngene. Kenapa kok ngono iki? Aku kok iso diambus. Iki lho ya, Mbak Parmi kok sebat. Lho, sampe kok kenal aku. Alah, gayane tok lali. Iya. Ayo padha waras, Mbak. Iki Mbak Dio biyen iku talah. Alah, sore sampe ku ora sinau. Lah iki Mbak Dio biyen iku alah. Sampai ke sini. Ayo Mbak Dio. Ya Mbak, dhewe iki kancaku. Oh, lah kok macem-macem Bojan. Bojan kok nek dalan. Bojone wong pengen tak tuku jasmu. Pengen tak tuku sepatumu. Oh, tukang gadhe iki. Nyepelene istrinya juragan kampret, goblok. Oh, iki anu kenalane kampret. Aset nyek kowe ya, eh. Maju ale. Heh. Apa kowe, heh? Ale, Pak, ditandani, Pak. Ditandani. Iki ora mureng-mureng iki keroken. Bojoku mah mbok sampe njaluk sepuro. Kirain apa bojoku kok ngene? Heh. Apa dalan lakuane iso aja macem-macem karo Bagyo. Nolong. Kamu tahu enggak? Wong sugih tak kepyak dhuwit pulane won lambung sak tangga-tanggamu kowe. Iki sik dhuwit ngono. Enggak apa? Oh, iso ayane. Kowe bilang kalau istrinya juragan kampret. Wis ngomong Mas, malah aku mbek sing kini kok arep digenekno Mas. Arep digenekno kok Mas mau. Mumpung jaluk sepura. Corane bojomu sapa jenenge? Minta maaf. Bojomu sapa jenenge? Mas Kirun. Ya. Sampeyan salah sapa? Minta maaf dulu, ini istri saya. Kamu menggoda istrinya orang di jalanan. Sing mestine jaluk sepura sampean. Lah kok iso? Bojo sampean biar tau tak turung. Aja kon anakku karo toyol iki mati bojomu. Sapi. Eh sapa? Iki biar sing nolong aku, Mas. Sing sapa jenenge? Sing kole kami Bagyo ya iki. Sing ngomong anakmu. Heeh. Kuwi. Heeh, Mas. Iki. Iya. Gak mau kowe. Lah sampean gak ngomong karo ngantemi wong ae lho, Mas. Iki. Iya. Milih aku kisinan goblok. Aku ingahi piye ndelok? Tak ingahi. Aku ingahi. Kanjeng Sumra. Enggak aku sing ingahi sik aku. Nuwun sewu sangadi. Betara ingkang paring pitulung dumateng garwa kula rumiyin. Betara kula nyuwun bunging samudra lan panjenengan Bagong. Jaluk apa? Jaluk apa muni? Kok kowe wong loro njaluk tak pendem? Muni kok ado men aja kene njaluk pendem. Usul apa? Nek mendem kok ketokno dengkulku. Ben apa? Menawa nek sampean pengin ngetak barang. Mas Kirun, yeah. Kalau Mbak Parmi, nuwun sewu, anak sampean saiki wis gedhe. Iya ta, Mas. Sing ngopeni duduk aku karo Bagyo ning Pak Noto. Lho, iki malam-malam minggu iki, iki nrimo lamaran. Ayo, Pak Kirun nang mana? Ayo nggon Pak Noto. Ayo, sari, Mas. Ikut sekarang kembali. Kamu nanti berbuat tetap ramah seperti tamu itu. Oh iya, terima apa adanya seperti tamu biasa ya. Iya. Saya sementara permisi di dalam ya Pak. Boleh Pak, boleh. Tapi anak buah saya terasa sebar. Iya, boleh Pak. Ya, mari. Monggo. Ah, mau sendiri mantu cari urusan sampai polisi. Mangkane, delek mantu ae gak delok. Kok delek mantu? Oh, monggo, nak monggo. 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 Nggih. Narak, monggo. Mangga. Nggih. Kula rantos rawuh.
Ya ngapunten radi telat. Dan Budi, sampean kangen ta? Lah nggih sampun pinten-pinten wulan boten panggih kalian. Ya sehat mawon. Nggih, pangestu panjenengan. Amun. Dok. Dados. Dok. Bab dinten ingkang sampun dipun aturaken dhateng Bapak, nggih iki sarujuk sumangga kemawon. Ning dengan catatan dimangke jauh sebelumnya njenengan wonten mriki ngeten. Susi, gejar talamu. Yang baik, ibu yang baik. Singapin sus, kangen. Yang tahu doa. Kene, lego jajar kene. Kita rapun. Pun pinter-pinter nulan, nulis saya. Jee, taman jamu. Monggo kecakan. Gih, gih, gih. Penjenengan boten ewet dateng mriki. Boten, kula teng mriki mawon, kula remen teng mriki kok. Nggih. Dos pundi kula kirim napa menika? Arta menika. Injih sampun dipun tampi. Oh, nggih 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 nggih. Nggih. Ana. Budi. Maju. Tangan kanan. Lupa dong. Loh, Mas Farmo. Ya Pak. Mas. Iskandar dulu tetap impar. Tapi sekarang Iskandar adalah buronan. Sebagai pengedar narkotik. Obat terlarang. Dari mana Bapak mengerti Pak? Tidak. Putri. Ya maaf Pak, itu gambar saya Pak. Tapi karena saya mau menikah dengan Susi Pak, saya minta waktu setelah menikah saja Pak, saya dihukum Pak. Tidak bisa, urusan ini harus selesai sekarang. Pak Roto. Iya Pak. Sewaktu-waktu ada panggilan dari kepolisian, Pak Roto diminta keterangan harus datang Pak. Kami perhatikan Pak. Ayo jalan. Wajah dinding duit, Amin. Amin. Mas Kero, sepurane sing akeh. Sepurane. Bagaimana Pak? Kolek. Ini adik saya. Dan ini tadi yang dibawa bapak polisi tadi calon menantu saya yang akan minang Susi ini. Itu calon menantu saya Pak. Oh, Mas Kolek. Daripada bapak mengambil menantu seorang sindikat, iya. Lebih baik kan dapat anak saya saja. Iya, yang dulu memang ya, berpacaran dengan anak pacarnya. Iya kan, Pak? Anak sampai enggak, Pak? Heeh. Lah iki sampe gedhe iki lho. Iki sampe. Awakmu ngomong sembarangan. Wis cek. Bayi bayi sing mbok pangan. Heeh. Kale bakyo niku. Ya anake Mbak Parmi niki. Oh, alah, Nduk. Anakmu mi. Oh, alah. Lah kok wis gedhe men kowe. Oh. Iki ibumu. Lah apa? Sampeyan gedhe nek. Lah iki anak apa, Pak? Apa? Eh, gara-gara kolek tak. Apa? Aku mbok kon kriting meneh. Iki anakmu iki. Menawi ngaten nggih mboten saged nglampahi iki. Lah iki sapa sing isakan kali anakku? Niki sinten? Iki cacakku, Mas. Oh, sing put, oh Mas Parmo, apa kan dinas Pak? Ya apa? Iki bojomu sing saiki. Lah iki bojoku sing saiki, Mas. Oh, ya wis. Lah, kula bojone niki bapake niki. Oh, tutu. Ya apa? Iki bapak walon karo anakmu. Anakku ya apa? Anakku ya apa? Wis rasa bingung iki epek anak, Bu. Wis ta, pokoke iki durung sing baku anakmu ya tetep anakmu ngono lho, Dek, gak usah bingung. Tapi tidak bisa dilanjutkan Pak perkawinan ini. Iya, 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 Pak. Saya nah, tahu sekarang ya. Oh, ala, ik, anak sampean arep doleh niki.
mergo jarak iki anak iki. Padahal niki Susi anak Parmi. Mongko Parmi dulur lanang Parmo. Batal ora iso perkawinan gara-gara Susi biyen bayi titipan.